mata ge ageng ngeten iki, Pak. Ageng medale. Nggih. Mboten nggih mesin iki, Pak, medale. Pak, ya, Pak. Bila peralon itu dia pun. Tunggu airnya, Mas. Kono sing ilang kan rumangsa ngerti gambare. Heeh. Lah iki kurang padha bikin replikane. Lho betul ya tak foto ora itu. Kayak ngeklaim melanga di tolong ngurus ini. Dapat lek. Suara kiste iki kowe to? Iki. Kok iki suara kiste? Thank you, thank you. Iya iya. Iya iya. Kok lain lho. Gue raro tau lagi kok bangi ini ngepel aja mas warat juga mas di pinggir yang balik wah gila yes. Sama orang dewasa aja hampir sama tingginya. Yang jelas itu untuk kebutuhan air minum, kebutuhan untuk rumah tangga, untuk ya kebutuhan rumah tangga lah. Yang jelas itu untuk warga di sini itu sangat kesulitan air. Bahkan itu untuk pengambilan air itu melalui itu apa jerigen-jerigen itu ditenteng atau digendong itu sangat susah sekali dari bawah itu untuk membawa ke rumahnya masing-masing. Ada yang letaknya rumah di atas sana itu sangat jauh dan sangat susah banget. Berapa jauhnya?
sekitar 2 kilo dari sumber mata air sebelum pompa ini untuk mendapatkan air bersih untuk minum dan untuk masak untuk rumah tangga. Pernah beli? Untuk sementara ini kalau warga itu ya alhamdulillah belum beli, tapi kita punya manajemen yang jelas untuk mengatur sumber mata air itu bisa untuk kebagian semua itu bagaimana untuk mengefisiensi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dari kami, yaitu dari tokoh masyarakat Paduan Magerjo, Kelurahan Ngalang, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Nama saya selaku Dukuh Magerjo Widodo. Dan di sini yaitu sedikit cerita tentang air yang keluar dari sungai ini ke sini aja, yang Pak. Yaitu yang kemarin dibur pada 2 hari yang lalu, dan sekitar terhitung itu 1,5 hari kurang lebihnya sudah kedalaman 60 meter langsung menyembur mata air yang begitu baik dan sangat indah itu dan sangat banyak itu, dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang di situ digali pakai sumur bor dan begitu melimpah air yang sudah keluar itu tadi. Dan nantinya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari untuk warga kami di Paduan Magerjo ini. Dan Paduan Magerjo ini ada 4 RT, kurang lebihnya penduduk kami yaitu kakak maksud saya itu 200 kakak lebih, dan nanti dimanfaatkan untuk tahap 1 nanti untuk 2 RT sekitar 80 kakak kurang lebihnya, dan nanti apabila sudah itu mampu nanti kedepannya dan bisa dipakai untuk satu pedukuhan untuk jangka panjangnya nanti.